Keluarga RM, korban penyebaran video asusila yang viral di Garut, meminta kepolisian untuk segera menuntaskan proses hukum terhadap pelaku. Mereka menginginkan pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya karena sudah menghancurkan masa depan korban. Sementara itu, RM sendiri saat ini sedang menenangkan diri di salah satu rumah keluarganya. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara RM, Syam Yosef, pada Rabu 1 Desember 2021. Diketahui pelaku merupakan manajer sekaligus mantan kekasih RM bernama Graha Adi Sucipto, 22 tahun. Yosef mengatakan pihak keluarga juga meminta kasus tersebut dipercepat dan mendapat perhatian dari Kapolres Garut. Saat ini kondisi RM sendiri menurutnya sudah mulai membaik meskipun untuk sementara waktu belum bisa keluar rumah. RM pun saat ini sedang menenangkan diri di salah satu rumah keluarganya. Sebelumnya, kasus yang menimpa RM ini sempat menghebohkan jagat media sosial lantaran video syurnya dengan sang pacar yang juga manajernya sendiri tersebar di akun Instagramnya. Graha Adi Sucipto, pelaku penyebar video syur tersebut ternyata sengaja membuat video itu secara diam-diam. Diketahui, video yang diunggah menjadi 4 bagian tersebut diproduksi di studio foto milik pelaku yang berada di kawasan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Adi tega menyebarkan video syur bersama RM lantaran kecewa mendengar RM akan dijodohkan oleh orang tuanya. Video tersebut diunggah di akun Instagram RM karena dirinya memiliki akses ke akun tersebut sebagai manajer yang memiliki hak mengelola akun RM yang juga merupakan seorang selebgram. Pelaku mengakui perbuatannya itu dilakukan karena kecewa dengan pihak keluarga korban yang akan menjodohkan RM dengan orang lain. Selain itu, AS juga mengaku bahwa penyebaran video tersebut sengaja dilakukan agar semua orang tahu bahwa korban telah melakukan hubungan intim dengannya. Oh, sudah lama. Maksudnya sudah kenal sama RM sudah berapa lama? Sudah kenal itu sudah dari 3 tahun sebelumnya. 3 tahun sebelumnya? Kamu niatnya apa sih? Kenapa sampai mau membuat rekaman tanpa pengetahuan yang sama? Karena sebenarnya di kalau kita kalau RM banyak hamil, siapa yang mau tanggung jawab? Di sisi lain orang tuanya tidak setuju. Maksudnya kamu mau menekan orang tuanya gitu? Menekan. Jadi yang bikin saya nekat upload itu karena dapat kabar dari beberapa orang kalau dia pengen disalinkan dengan orang lain. Dari situ saya bilang, saya upload, saya orang lain tahu, saya sambil sudah melakukan hubungan badan. Kamu nyesal kamu udah tahu itu kan namanya privasi orang. Ya. Ya. Beda. Sekian informasi Wika Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.